Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di episode kali ini Pandu Gaming dan Paunat akan coba memainkan game yang sangat-sangat keren, yaitu game roller coaster, teman-teman. Lihat roller coasternya, Pak, lucu banget. Berbentuk flamingo gitu, teman-teman, imutnya. Jangan dinaikin, ini punyanya Pandu Gaming, Paunat. Lihat, ya ampun, Papa. Jangan dihancurin dong. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, pastikan kalian sudah like video kali ini dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis, teman-teman. Gratis dan kalian gak ada ruginya sama sekali. Dan jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman kalian semua agar mereka tahu channelnya Pandu Gaming. Oke, di sini wow, jalurnya luar biasa, Pak. Ini jalurnya besar banget, teman-teman. Di situ ada Mr. Fluffy, ada Flamingo, YouTuber kesukaannya Pandu Gaming. Kalau Panet YouTuber kesukaannya siapa, Pak? Pandu Gaming, Paunet dia. Oh, bukan. Siapa, Paunet? Paunet mau jadi YouTuber juga. Waduh, siapa nih yang suka Paunet buat channel baru? Silahkan kalian komen di bawah sebanyak-banyaknya, teman-teman ya. Oke, sekarang Pandu Gaming akan mengeluarkan roller coasternya Pandu Gaming sendiri. Paunet buat sendiri, Pak. Oh, kita barengan aja terlebih dahulu. Ayo, Paunet. Let's go. Kita jalan. Ini dia, teman-teman. Roller coasternya udah jalan. Kita tambah kecepatannya. Bisa nggak ya kita tambah kecepatannya? Ayo, lebih cepat meluncurnya. Nah, muter. Wow. Keren banget pegangan, Paunet. Oh no, ini collect. Loh. Collect, teman-teman. Waduh, ini hati-hati. Jangan-jangan nanti kita bisa terjatuh juga nih. Nah, lanjut ke sini. Muter lagi. Yoi. Keren, teman-teman. Yeay. Naik roller coaster. Kita tambah lagi kecepatannya. Bisa nggak ya tambah lagi kecepatannya? Ayo, ayo tambah. Susah banget, teman-teman. Susah banget. Soalnya ini belok-belok terus ya. Oke, muter lagi ke atas. Naik lagi ke atas. Hati-hati, Paunet. Jangan sampai jatuh, Paunet. Paunet bisa. Oh, no. Paunet. Paunet terjatuh dari roller coaster, teman-teman. Benar-benar sangat mengerikan. Ayo, Paunet, ambil roller coaster baru, Paunet. Oke, kita naik lagi ke atas. Itu apa, teman-teman? Itu cacing atau kos kaki? Itu cacing, teman-teman. Kok ada cacing sih? Pandu Gaming dimakan cacing. No. Dimakan cacing. Kita tambah lagi kecepatannya. Tambah terus kecepatannya. Oke, kita belok lagi. Wow, ini cepat banget. Kita tambah lagi kecepatannya. Tambah lagi. Ampun. Ya ampun, cepat banget, teman-teman. Ayo ya. No. Gimana ini? Tidak. Pandu Gaming terjatuh. Ternyata kita bisa terjatuh juga, teman-teman ya. Pandu Gaming gak menyangka nih. Oke, kita akan keluarkan roller coaster terbaru. Oh, ini yang banyak. Ini yang sendiri, teman-teman. Oke, ayo bro, jalan bro. Kelamaan kamu. Jalan buruan. Kita akan coba mengeluarkan roller coasternya Pandu Gaming. Dan di sini ada Sabok Tech Player. Oh, ternyata kita bisa dorong player lain, teman-teman. Waduh, seru juga nih. Nanti Pandu Gaming akan dorong Paunet. Jadi, dorong itu maksudnya, seandainya Paunet sudah berjalan menggunakan roller coasternya, kita bisa kayak menjatuhkannya gitu, teman-teman. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah like sampai 10.000 like lebih, teman-teman. Kita akan ngerjain player-player lain. Kalau nggak salah, 100 Robux untuk menjatuhkan satu player. Waduh, mahal banget gitu kan. Kita akan coba pencet lagi, oke. Kita akan coba memencet agar semakin kencang gitu kan. Kita pencet terus, ayolah. Semakin kencang, Flamingo. Let's go, Flamingo. Yeehaw. Oke, teman-teman. Ini dia tantangan pertama kita. Sudah terlewati. Dan berikutnya kita sepertinya akan masuk ke dalam mulutnya Mr. Fluffy, teman-teman ya. Dan terakhir, kalau nggak salah, kita akan berada di dalam tubuhnya Mr. Flamingo. Oke, let's go. Pandu Gaming ingin masuk di dalam tubuh Flamingo. Itu tubuhnya Flamingo mirip banget dengan tubuhnya Paunet ya. Hanya beda bajunya, teman-teman. Sama-sama gendut. Oke, ini Mr. Fluffy-nya. Mengerikan, teman-teman. Kayak pocong jadinya. Oke, kita meluncur ini, teman-teman. Wow. Pelan-pelan. Paunet ada di mana? Paunet tahu itu Paunet, teman-teman. Paunet tungguin Pandu Gaming, Paunet. Pandu Gaming akan segera mengejar Paunet. Oke, kita tambah kecepatan. Tapi Pandu Gaming takut terjatuh nih. Oke, bener banget, teman-teman. Kalian lihat udah jedak-jeduk aja nih. Semoga aja nggak jatuh, teman-teman. Please, ayo Flamingo jangan sampai jatuh. Oke, nice. Kartnya masih
masih terus jalan, teman-teman. Oh no, ini tikungan tajam. Masih bisa, teman-teman. Let's go, Flamingo. Jalan terus. Oke, bisa lagi, teman-teman. Pandu Gaming udah nggak sabar nih. Oh, ternyata kita udah naik terus nih. Waduh, tinggi banget ini, teman-teman. Let's go, Flamingo. Kok pasti bisa. Ayo. Gimana ya suaranya Flamingo? Kalian komen di bawah, teman-teman. Ketik suaranya Flamingo. Itu pasti seru banget. Nanti Pandu Gaming akan baca semua komentar kalian. Oke, kita mulai mendaki. Dan ini masih tinggi banget dong. Ini udah terlalu lama Pandu Gaming menunggu. Oke, ini dia, teman-teman. Kita sampai. Ini sepertinya di atas. Oke, dan Paunet ada di mana nih, Paunet? Jangan-jangan Paunet terjatuh lagi. Bayangkan. Kita putar ke sini. Dan ini dia, teman-teman. Here we go. Kita akan masuk ke dalam tubuh Flamingo yang sangat-sangat besar. Keren, teman-teman. Keren banget ini. Let's go. Itu dia, teman-teman. Itu dia, kita akan dimakan Flamingo. No. Ini masih muter lagi dong. Tinggi banget, teman-teman. Kita harus memasuki si bocil dulu dong. Ya ampun. Oke, kita muter lagi ke sini. Muter lagi. Oke, muter lagi. Muter. Ini pushing, teman-teman. Padahal kalau ada prosotan yang meluncur ke bawah pasti keren banget deh. Dan sekarang di sini ada jedak jeduknya. Kita masih berhasil. Belok lagi. Oke, tinggal naik ke atas. Ayo, Flamingo. Let's go. Kau pasti bisa. Totok pet. Oke, itu ayam, teman-teman. Pandu Gaming soalnya belum pernah mendengar suaranya Flamingo nih. Oke, kita naik lagi ke atas. Masih muter ini. Kalau Pandu Gaming udah pusing nih. Kalian ada yang berani nggak naik roller coaster? Kalau Pandu Gaming takut, teman-teman. Soalnya mual gitu kan. Muter, muter, muter terus. Oke, muter lagi ke sini. Dan sampai di mana ini? Kok lama banget. Masih naik ke sana dong. Ya ampun. Ini akan menjadi perjalanan yang sangat-sangat panjang bersama Pandu Gaming yang naik roller coaster. Ini mukanya kenapa nyebelinnya banget, teman-teman. Si bocil, kita masuk ke dalam. Ya ampun, dimakan. Oke, kalian lihat ini masih tinggi banget. Muter ke atas dulu, lalu muter lagi. Ini dibuat lama atau gimana sih? Panjang sih panjang, tapi sayangnya hanya muter-muter doang, teman-teman. Gak ada perosotannya. Padahal Pandu Gaming ingin merosot ke bawah gitu. Pasti seru banget. Merosot langsung hancur, teman-teman. Waduh, itu pasti seru banget ya. Oke, kita akan menunggu lagi. Muter lagi. Semakin lama muter terus. Sudah puyeng nih, teman-teman. Kepalanya Pandu Gaming. Muter-muter terus soalnya. Oke, kita sudah sampai di atasnya, teman-teman. Dan masih muter lagi sampai di situ ya. Kira-kira ada kejutan apa di akhir roller coasternya? Kita akan coba saja. Paunet ada di mana? Paunet ada di bawah sana, teman-teman. Paunet! Ya ampun, Paunet jauh banget. Hanya titik kelihatannya, teman-teman. Oke, kita jalan lagi ke sini. Masih bisa. Ayo, let's go, Flamingo. Sedikit lagi kita akan sampai. Ini seru sekali, teman-teman. Oke, muter lagi. Dan ini dia putaran terakhir. Ini dia, let's go. Kita akan sampai, teman-teman. Kita akan sampai. Ini dia, yes, akhirnya. Akhirnya Pandu Gaming akan masuk ke dalam mulut YouTuber terkenal, yaitu Flamingo. Let's go, Flamingo versus Flamingo. Nah, masuk ke dalam dan kita sampai di sini. Yeay, yeay, yeay. Kita dapat apa, teman-teman? Teleport to star. No, nggak akan kembali lagi, Pandu Gaming. Pandu Gaming akan lihat-lihat dulu. Di sini ada sesuatu, teman-teman. Itu apa ya? Oh, ada kart yang jatuh dong. Itu kartnya siapa? Dan di sini kita mendapatkan hadiah gitu, teman-teman. Nah, jadi kita bisa terbang. Yeay, yeay, Paunet. Pandu Gaming datang. Pandu Gaming terbang nih, Pak. Keren banget, teman-teman. Kalian lihat, kita bisa berdiri. Oh, bisa berdiri. Oh, nggak bisa dong. Nggak bisa ternyata, teman-teman. Kita akan coba masuk ke dalam perut Flamingo. Bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa juga, teman-teman. Kalau di atas kepalanya bisa nggak? Atau badannya gitu, teman-teman. Kita akan coba lompat di sini. Oke, ini dia. Ini dia. Iyap. Nah, Pandu Gaming berada di badan Flamingo, teman-teman. Hai, Flamingo. Siapa yang tahu YouTuber ini, teman-teman? Ini adalah YouTuber kesukanya Pandu Gaming gitu kan? Oke, kita akan jatuh di sini. Dan kita akan pergi kepada Paunet. Paunet! Pandu Gaming datang, Pak. Paunet, lihat nih Pandu Gaming. Keren banget, Paunet. Lihat, Paunet. Yeay! Pandu Gaming sampai di sini lagi, teman-teman. Dan ya, nggak dapat apa-apa, teman-teman. Kita bisa ngambil ini kah? Ya, harus bayar dong. No! Pandu Gaming pengen gratis, padahal Pandu Gaming sudah menyelesaikan sampai di roller coaster itu. Paunet nggak berhasil, Paunet, ya. Kasian banget.
banget, Paunat. Bisa terbang gak kayak gini, Paunat? Lihat nih, Pandu Gaming terbang, Paunat. Jadi player lain itu gak akan bisa melihat yang biru-biru ini, teman-teman. Kalau mereka melihat kita, mereka itu seperti melihat Pandu Gaming terbang gitu ya. Jadi Paunat pasti mengira Pandu Gaming terbang nih. Oke, kita akan coba berdiri di sini. Nah, kita akan berdiri di roller coasternya. Oh no, jangan jatuh dong. Nah, Pandu Gaming bisa jalan juga sepertinya. Ini keren banget, teman-teman. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang kita memainkan game Roller Coaster Flamingo. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.